Model Ayu Aulia membantah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan Ade Ratnasari. Sebagai informasi, Ade Ratnasari merupakan rekan Ayu Aulia yang juga sempat mengaku sebagai kakak angkatnya. Ayu Aulia mengatakan, ia sangat kecewa dengan tudingan penganiayaan ini. Apalagi, kata Ayu Aulia, kasus ini juga melibatkan adiknya yang masih di bawah umur untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan. Dugaan penganiayaan ini berawal ketika Ade Ratnasari mendapat teguran dari orang tua Ayu Aulia karena disebut memberikan obat kepada model tersebut pasca percobaan bunuh diri. Terkejut dengan klaim tersebut dan merasa bukan dia yang melakukannya, Ade Ratnasari kemudian bertanya kepada orang tua Ayu Aulia siapa yang bilang seperti itu. Lantas, ia menghampiri Ayu Aulia dan asistennya untuk mempertanyakan tudingan tersebut. Atas kejadian tersebut, Ade Ratnasari mengaku mengalami luka memar dan menyebut gawainya sempat dirampas Ayu Aulia. Ayu Aulia dijerat pasal 351 dan atau 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penganiayaan.